mainnya sekarang sudah di grup B berarti ya harusnya ya. Gue mau tanya dong Jen, apa? Kalau lu main games kan ya, lu biasanya pakai paket atau kuotanya apa tuh? Nah, biasanya pakai kuota nih lah. Tapi kalau kuota kan kadang-kadang suka habis ya, terus nggak bisa main game gitu loh. Oh, terus gimana tuh? Nah, ini gue pakai paket kuota dari Telkomsel namanya Gamers Max Unlimited. Oh, unlimited tuh ya? Jadi ini paketnya beda kuotanya. Jadi kalau misal kuota yang original lu nih udah habis, masih ada yang buat main game. Jadi lu walaupun kuota lu habis nih, lu bisa-bisa terus-terusan main game gitu sampai budek. Jangan sampai budek. Jangan lah. Sampai bosen gitu. Sampai bosen, sampai ini nggak bakal habis karena beda kuotanya. Oh, oke, dan itu pastinya worth it banget sih. Worth it banget, buat gamers banget sih. Pasti, dan ini adalah match pertama kita untuk dari Hard Extreme versus XCN Kaguya Super Kids, Lukman, MDHN, dan Rans. Dimana dua orang dari tim XCN sudah berhasil di pick off terlebih dahulu, dan masih ada Jix, Mars di sini. Coba dengan AK-47-nya ya. Ini dari awal aja gue udah melihat ini lebih sengit ya pertandingannya. Oh, XCN. Iya, XCN menang, tapi lebih sengit. Ada perlawanan yang cukup berarti ditunjukkan oleh Hertz. Oke, okay. firing range. Gua apa ya? Kalau misalkan jadi si side attacker lebih suka karabi karena lebih tricky aja gitu. Gua enggak tahu kenapa. Walaupun tapi B lebih jauh. Iya, B lebih jauh. L lebih mudah ya kalau di atas kertas. Nah, ini ya, enaknya kalau lu mau sergap ke arah A, ini bisa jadi ada sniper di depannya, di seberangnya. Karena itu dia. Ini tuh satu garis lurus, jadi yang lu harus dapetin adalah si kontainernya dulu dalamnya. Baru lu mention dari spy mendapatkan satu pick off ya di area middle. Nah, itu dia makanya yang berbahaya. Nah, tuh bengkel juga tuh lantai 2. Gua paling kesel banget. Bengkelnya tuh benar-benar sulit banget dan tiba-tiba action tinggal sisa 2 doang kan. Dia kayak kalau di bengkel tuh lu nge-decoy dulu ya pakai ini ya. Terus pas udah tipis-tipis gitu keliat dengar ada atau enggak, mungkin lu punya feeling ada seorang yang lewat, bisa langsung nongol terus lu nembak gitu aja. Bengkel tuh visionnya kuat banget kan. Iya itu dia. Jadi lu bisa lihat depan, bisa lihat belakang, jadi mid-nya kepegang. Dan sekarang action tinggal sendirian doang, udah ketawa juga Super Kids masih bisa mengamankan satu player, tapi masih ada dua lagi hadangannya, itu Mars X dan juga Lindis X. Betul sekali. Dan dari Lindis dengan Mars masih coba untuk men-secure area A. Dia kayak bunuh aku. Langsung masuk ke area side A-nya. Ya, sedikit sulit juga sih tadi kalau gue lihat kondisinya buat seorang last man standing dari XCN. Oh ya, Super Kids. Gue sendiri ya kalau denger nama-nama XCN sendiri itu kayak proud gitu ya. Dari kenapa? Dulu gue tuh game pertama gue itu dari game PC, game MOBA yang cukup terkenal juga. Itu mereka sempat menjuarai di kancah dunia. XCN karena tim e-sport lama. Betul, dari udah lama banget. Udah lama banget. Dan sekarang mereka juga ada divisi. Kalau Dota Mobile juga ternyata. Cukup banyak deh divisinya sebenarnya ya. Betul. Bahkan kemarin di pertandingan IGC yang satunya lagi, saya juga ada XCN di sana. Oke. Di AOV ya. Di AOV ada XCN juga. So, dari Jix dijaga dari side B-nya, nampaknya sudah masuk dari short B. Langsung saja membuka jalur dan sudah menginfokan bahwa B-side sudah terbuka nih. Tapi entah kenapa mereka balik lagi. Apa fake B? Mereka mau coba buat decoy malah menurut gue. Karena mereka kan udah prediksi bakal gerak ke B. Tapi kakinya bisa bokongin kali ini. Cuman sayangnya spray-nya gak terlalu banyak tuh kenanya. Oh, dari XCN. Putar balik. Gua merasa itu strategi yang bisa gue bilang apa ya. Kayak lu fake B aja gitu. Dan ini adalah dari Lukman berhasil mempick off. Fire player dari tim Hertz sendiri. But it works kan? Iya. Karena tiba-tiba musuhnya langsung gerak ke arah B. Ketika mereka maju ke arah B, bakal ada gap di bokongnya mereka itu yang mana bisa dimanfaatkan sama XCN buat backstep. Betul. Jadi kayak pengalihan isu bisa kita bilang fake B juga ya kalau ini memang rasa. Game pengalihan isu sih, Lan. Bener. Banyak banget yang terjadi. Dan kali ini Rans dapetin first kill ya. Di ronde kali ini. Mungkin second bahkan, double kill. Wah, XCN bener-bener nggak terdeteksi juga ya ingin mengeluarkan gameplay seperti apa. Mereka sangat fleksibel sekali kalau gua rasa ya. Tidak terlalu monoton. Banyak sekali gameplay yang mereka bisa mainkan. Mereka punya banyak sekali strategi juga yang sudah dipersiapkan dan sudah dipertunjukkan satu persatu. Oke, ini mulai kelihatan gamenya kali ini. XCN comfort banget main di A. Dan A ini side-nya ketika lu udah berhasil planting, itu tuh defense-nya gampang banget. Kayak lu tinggal pecahin ke arah tiga formasi, kiri, kanan, dan juga kontainer masuknya. Iya, menarik. Masuknya susah. Gua masih ingin melihat sebenarnya dari arah XCN sih. Bagaimana mereka bisa nembus dari side B atau mungkin side A dengan setup mereka ya? Ini karena udah 3-4 match yang berjalan itu mereka menggunakan setup yang berbeda. Betul, ini mereka sekarang mau rush B. Nah, ini juga beda lagi nih. Ya, ini beda lagi. Mereka rush B kali ini. Udah ada trophy system ditaruh. Terlalu banyak tembakan di arah sana. Harus berhati-hati dari arah Rans. Iya. Dan MDHL di sini menggunakan DLQ-nya, tapi berhasil bisa di-counter 3 versus 3. Walaupun satu orang dari Super Kid sudah berhasil dilumpuhkan, masih ada Mars sendiri. Coba spray down dari seorang Kaguya.
tapi nggak bisa. Kaguya apakah bisa melakukan clutch game menuju ke arah dari tim Hearts Extreme, tapi nggak kena kena nembaknya di sana, namun sudah ada satu covering up yang cukup baik dari seorang Mars. Gagal menjadi raja terakhir dari arah Kaguyanya di sana, harus bisa di trading pointnya ke arah Hearts Extreme. Betul. Switch. Tentu switching sides kali ini, XCN bakal bermain sebagai defendernya. Dan menarik ya, kalau menurut gua. Dan Call of Duty Mobile ini, lo nggak bisa berada di posisi nyaman, lo harus keluar dari zona nyaman, karena di setiap metanya itu bakal berubah secara signifikan, mulai dari senjata, score streak, dari operator skill juga gitu. Kayak itu hal-hal yang harus dipikirkan, mungkin dari first juga ya. Betul, ini jelas banget bakal berbeda terus setiap ronde, tapi Lukman kali ini tetap saja mau defender, mau attacker, tetap side A yang menjadi incaran. Double kill berhasil diamankan, mungkin wall looking bank for triple di sana. Masih ada wall bank yang tampaknya belum terlalu mengenai sasaran. Yep, dan masih ada jump shoot coba tadi dilakukan menjadi belut nampaknya dari tim XCN dengan lompat-lompat sambil shooting. Last man standing berada di dalam bengkel lantai 2, belum berhasil diketahui posisinya, mencoba untuk sneaky-sneaky mengarah ke arah 3 player. Apakah mampu clutch di sini arahnya dari Mars? Tampaknya sudah mulai terdengar stepnya. Woi, misi bos. Oh. Terlalu terobos ya. Dia terobos sekali masuknya. 4-2 dan ini udah berpindah ya nampaknya dari sisi attacker-nya. Yap, attacker sudah mulai berganti. Kali ini XCN masih memiliki confidence-nya gue rasa di sini untuk memegang game di bagian search and destroy-nya. Mereka bakal menerapkan formasi 3-2 kali ini. Biasanya 2-1-2 sih, 2 kiri, 2 kanan, 1 mid. Tapi tampaknya kali ini mereka tidak terlalu concern terhadap mid-nya. Yang penting dapat bengkelnya sih. Bengkelnya ya, itu objektif utama mungkin ya dari tim Heart sendiri dan XCN. Coba melihat, oh sudah ada spray atau pre-fire tadi sudah ditunjukkan untuk menakut-nakuti dari tim atau player XCN yang mencoba melakukan backstep dari arah belakang ya. Betul, tapi dari Hearts XCN sendiri cukup aman menurut gue di sini buat nge-planting di arah side A tanpa ada gangguan. Temponya diturunin oleh XCN dan betul aja super kitnya berhasil diamankan. Terlalu defensif bahkan menurut gue kali ini dari XCN. Ya, dan Lukman masih coba menahan dari arah XCN seperti yang Jennifer bilang tadi. Defensive playstyle sudah mulai ditunjukkan. MDH yang juga menjaga sisi lain dari arah rumah putih yang gue bisa bilang sebagai konektor ya, dari middle ke area side A-nya juga masih sudah dikuasai, hanya tersisa sendirian. Ini sulit banget untuk melakukan clutch, apalagi hanya menggunakan sebuah sniper, dan kita nggak tahu juga apakah masih bisa, tapi slow deficit nampaknya 4-3 cukup seimbang. Susah. Dia coba buat 1v3 menggunakan sniper di jalanan di side A yang menurut gue tuh susah banget memang untuk dimasukin ketika bomnya sudah berhasil ditanam. Defendingnya tuh gampang banget di side A. Dan betul aja ternyata Hearts X berhasil mampu mencuri poin satu lagi kali ini. 3-4 sengit dibanding 3 pertandingan sebelumnya. Betul. Skornya di sini sudah sampai menuju ke arah ronde ke-8 kita kali ini. Ini masih bagi-bagi, bisa jadi 4 sama juga. Wow, dari MDHN ada mendapatkan double kill begitu saja. Dan masih coba DLQ-nya. Wow. Udah beres. 5-3. Oke. Gua kayaknya XCN lebih cocok main agresif deh. Gue setuju sih. Karena langsung ditunjukkan gitu, dia bisa langsung meng-clear recap atau mau wipe out dengan clean sheet. Masih ada 5 orang tersisa juga dari tim XCN. Betul. Dan Hearts Extreme juga gak bisa berbuat apa-apa tadi tuh. Oke, kali ini mereka bakal coba buat dapetin poin terakhirnya. Satu sniper sudah ditaruh di arah mid dari arah XCN untuk menjaga. Dan Kaguya Super Kid sama-sama mendapatkan satu kill. Menyisakan 3 player dari arah tim Hearts kali ini di dalam shooting range-nya di White Warehouse kali ini bakal mencoba berjaga dari Hearts. Tapi masuk, gak pakai assalamualaikum bos. Running shot-nya masih gagal di sana, masih diamankan oleh Jix. Tapi harus di trading, masuk semua XCN Super Kids double kill dan